tiga mata yang tidak menangis di padang mahsyar. Pertama, mata siapa? Mata tentera-tentera Islam yang menjaga benteng-benteng negara. Tentera Islam. Ya. Yeah. Tentera Islam lah, yang semayang, ya, yeah, yang jaga tentang hukum dan hakam, ya, yeah, di benteng-benteng negara. Sekarang ni tentera kita, tentera Malaysia tengah jaga di benteng negara di sepadan Thailand. Yeah. Kalau dia berjaga malam untuk menjaga benteng negara negara kita ni, nanti daripada masyarakat, mata dia tak menangis daripada masyarakat. Yang kedua, mata, mata para-para ulama, para-para ilmu, para-para penuntut ilmu dan orang-orang alim, mereka di malam hari, mereka berjaga malam untuk hukum-hukum Allah. Balik pada mengajar, balik daripada menuntut ilmu, balik daripada mengajar orang. Mata ni tak menangis daripada mahsyar. Yang ketiga, mata yang menangis takutkan Allah, malam-malam menangis. Ya, bukan menangis sebab tak dapat dengan bini, dah makan ubat kuat. Kita dah makan ubat kuat, bini uzur bukan masa itu. Ya. Ha, makan ubat kuat dah. Ya, lepas itu bini kata uzur, dia menangis. Itu tak ada, itu tak ada harapan. Wah. Tak ada harapan dekat dunia lah, tak dapatlah bini uzur. Bini seorang, apa tu yang Nabi suruh kahwin lebih tu? Ya. Kalau bini seorang uzur, pergi bini nombor dua. Bini nombor dua uzur, pergi rumah bini nombor tiga. Bini nombor tiga uzur, pergi rumah bini nombor empat. Kalau bini nombor empat uzur, ah, tidur masjid. Ya, buat hit kena belajar, buat hit. Ya. Boleh masuk korah buat hit sikit? Boleh? Mumpah dah lahir, berapa hari benda lama? Berapa hari? Ha, berapa hari yang kau dah kaya? Berapa hari yang lama? Berapa belah hari yang? Berapa hari ke 14 hari yang? Ya. 15 hari. Ya. Ha, 15 hari. Ya. Ha, pertama kali datang dah kena tunjuk penumbuk. Mampus ya. Ya. 15 hari. Ya. Ha, paling lama 15 hari. Ya. Ha, dia kalau lebih 15 hari, panggil darah apa? Aku tanya dia. Nanti aku tanya kan. Ya. Darah apa? Lebih, kalau lebih masa dia, apa panggil darah apa? Ha, darah penyakit. Ya. Ha. Wajib semayang tak? Ya. Ha, entah jawabnya entah. Ya. Ha, wajib semayang. Ya, macam nak semayang. Ha, macam ni ya, bila azan je ni ya. Basuh benda tu. Basuh binatang tu. Ya, lepas tu pakai tuala. Lepas tu ambil wuduk semayang. Ha, tu kaedah eh. Ha. Boleh kalau bini tanya apa? Ya. Ha. Itu suami ni kena tahu bahit. Ha. Kena tahu. Ya. Isteri dah lahir, boleh subuh tak? Ha? Eh, tak boleh ni. Ha, tengok aku macam nak marah. Ha? Hukum yang pertama tak boleh. Haram. Dalam kitab sebab kata, dalam hadis sebab apa? Di antara dua lubang, haram suami menyetubuhi dua lubang. Tak boleh. Pertama, lubang faraj isterinya, iaitu bila dalam haid. Tak boleh. Dan lubang pungkok. Bah, ha, lubang pungkok tak boleh. Ya. Yeah? Ustaz kami tersasar, mangkuk kau tersasar. Eh? Ha, yang ikut no syaitan jahat tu. Ha, eh? Dalam hukum pun tak boleh, haram tak boleh. Ya, yeah? Ha, buka, bila kita buka kita ada kita abah rumah dia ada. Ya, bab jilid situ tu dia bab haid ada. Bab sama isteri. Ya. Yeah? Ha, hukum pertama tetap haram tak boleh. Ha, buka lah hukum kedua, ketiga, keempat dia. Eh? Ha, tapi kalau suami dah makan kuat, nafsu dan nafsu beruang. Ya. Eh? Ha. Macam mana? Hukum kata tak boleh. Mana macam ni? Ulama kata apa? Dia kena dulu, kena istighfar, minta ampun dengan Allah. Tenangkan diri. Tenangkan diri dia. Tenang. Ya, tenang dia. Ya. Dah istighfar, dah tentang tanpa tasbih, dah semayang sunat, tak boleh ke? Tak. Macam mana? Ya, main. Ha. Tiba-tiba kawan bagi ubat kuat. Ya, main sekarang. Jenis sekarang main ubat kuat masuk dalam air sekarang ni. Ya, main. Ya. Ya, buat. Kata ulama apa? Tak boleh juga. Suruh isteri mainkan zakar kamu. Pistol kamu tu dengan tangan isteri kamu. Tangan sendiri tak boleh. Eh? Tak boleh tangan sendiri. Tangan isteri kamu. Ini dapat ilmu malam ni. Eh? Ha, untung Ustaz kami dapat ilmu. Isteri dah lahir. Oh, untung kami Ustaz. Eh? Eh? Tangan isteri kamu. Tangan sendiri tak boleh. Eh? Dia banyak kaedah. Apa itu dalam kitab dia panggil furuk. Furuk ni cabang. Furuk ilmu masail. Cabang tentang masalah buat hukum. Ini kaedah. Ya. Hukum pertama tu hukum taklifi tu. Haram, harus, batal, makruh, ya, wajib situ lah. Dia buka hukum kedua, hukum wata'i tu, mani ul asbab, mani ul hukum, mani cakap Arab, tegahan. Tegahan bagi hukum, tegahan bagi bersebab, ya, mani ul asbab. Tegahan bagi bersebab. Hukum yang pertama tadi, suruh sabar, suruh tenang jiwa, istighfar, minta ampun dengan Allah. Hukum kedua, suruh dibenarkan, suruh isteri, memang dalam hukum pun, hukum fiqh pun, memang tak ada masalah. Kalau isteri memainkan zakar suami dengan tangan, tak ada masalah. Ya, yeah. Tapi dah main dengan tangan, isteri dah main
zakar suami, ya, pesta suami dengan tangannya dah main, suami dah kita boleh. Lagi dia lagi nafsu beruang lagi teruk. Mana dia? Pada ketika itulah dia jatuh harus ke atas dalam darurah. Ya. Tapi esok hari dia kena cari fakir miskin, kena bayar kifarah 10 dinar. Cari ya. 10 dinar berapa ringgit? Dinar lebih tinggi daripada ringgit kan? 10 dinar. Tak silap 10 dinar ni mahu 100 ke? Tak silap. Eh? Ha. Ni dah hukum fiqh dah. Ya. Yeah. Ha. Rujuklah dengan ulama-ulama fiqh. Ya. Yeah. Ha. Itulah kaedah dia, bukan dia hukum pertama haram. Dosa besar. Ya, yeah. Tapi dah tak boleh juga. Memang nafsu, memang hebat nafsu. Ha. Ni kau cahaya ni, kau cahaya tengok muka pakai sorban je lebih ni. Kau cahaya sangat. Ya. Yeah. Ha. Ingat tu. Ya. Yeah. Ha. Ni hukum dia dah dapat ilmu pada malam ni, kan? Ha. Tapi Nabi kata apa? Ulama kata apa? Bila isteri kamu dah lahir, kamu jangan seboleh-boleh jangan kamu nyending-nyending dengan dia. Ya? Ha, jangan buka rapat-rapat dengan dia. Ya, bukan masuk rapat, bukan tak boleh cium dari peluk, boleh. Ya? Sebab dia di dalam uzur, dalam keuzuran. Itulah. Ya, betul isteri bila dalam keuzuran, suami ni kena banyak hati-hati. Bila isteri dalam keuzuran, dia akan suka marah. Ha, dia akan suka sikit-sikit marah, sikit marah. Kenapa? Sebab darah dia tak teratur. Sebab itu ulama, sebab itu Rasulullah suruh kita boleh janggut. Sebab di hujung janggut ni ada ubat. Bila isteri dalam haid, suruh isteri mainkan janggut suami. Darah haidnya akan teratur. Ini kata ulama. Ini kalam ulama. Bila dia sakit perut, dia datang segugut, suruh dia hisap hujung janggut suami. Nah, suruh isteri hisap janggut imam, tak boleh. Ya, suami tak ada janggut, kau pergi isap janggut imam surah, ya, tak boleh, ya. Janggut suami yang kena faham, ya. Dekat ujung ni, dekat akor-akor ni dah ada ubat. Ini kelebihan janggut panjang. Dia boleh isap ujung. Isap. Macam benda janggut lain elok panjang ni potong-potong pendek, ya. Rugilah. Wah, rugilah. Ujung janggut ada ubat lagi tu anak ni kalau dia jauh dengan kita, dia jauh. Suruh anak ni sana main janggut kita. Kalau dia sana main janggut kita, dia rapat dengan kita. Ini kelebihan janggut, ya. Kelebihan janggut. Itu Rasulullah suruh kita boleh janggut. Ha, tengoklah sahabat-sahabat janggut macam sarang lebah. Sahabat. Saidina Osman tak silap aku janggut sampai ke dada. Saidina Osman. Haji Osman. Saidina Osman. Janggut. Dia dalam satu pendapat mereka dia menangis malam takut ke Allah menangis. Basah janggut dia. Di antara sahabat yang pemalu Saidina Osman. Dia pemalu. Ya, nanti yang pada ketika tak silap aku lupa hadis ni. Imam Bukhari ke daripada Ibnu Majah. Pada ketika Rasul duduk dengan sahabat-sahabat. Duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tiba-tiba datang Sayyidina Osman. Rasulullah dia duduk terlampak betih dia sikit. Rasulullah tunggu tutup betih dia. Tu kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kau tutup betih sekarang? Betih kau wahai baginda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Rasulullah, "Aku malu dengan Osman. Aku malu dengan Osman. Kenapa? Malaikat pun malu dengan dia." Nampak kelebihan Sayyidina Osman. Sebab sahabat-sahabat ni dia ada karamah, dia ada karamah masing-masing. Ada sahabat-sahabat. Siapa nak dapat karamah senang . Dia kena jadi orang asing . Tahu orang asing. Dia kena banyak asingkan diri dengan manusia. Kena banyak asingkan diri dengan makhluk. Dia akan dapat perkara yang asing, dia dapat perkara yang luar biasa, dapat benda-benda yang asing. Kena jadi orang luar biasa . Mana-mana orang tidur, dia bangun, dia jaga. Jaga apa? Jaga semayang. Semayang, cukuran, ibadah. Lepas tu nak tidur ni dekat tangan ni, dekat tangan kita ada tasbih. Ni, buat. Ni tak ada. Tangan ada handphone. Kat tangan tu tasbih. Tak kira apa-apa yang baca. Untuk apa? Bila kita ingat Allah. Ingat Allah. Dah berapa minit? 36 minit. Belajar macam nak mati. Baru 36 minit macam nak mati. Nanti kan makan nasi arak elok insyaAllah tambah. Ini benda akhirat, benda akhirat. Kita tak tahu esok kita boleh ngaji, tak tahu. Kita tak tahu besok kita boleh duduk dalam majlis ilmu, tak tahu. Dan entah malam tidur mati, tak tahu. Tak tahu, aku pun tak tahu besok boleh mengajar. Tak tahu. Dan entah malam terakhir, kita tak tahu. Betul, selagi ada jalan-jalan syurga kita kena pulun, kena buat. Dia bila dah masuk dalam kubur tak ada apa-apa lah. Terbaring kaku dalam tu. Tak ada apa-apa lah.
Dan kebanyakan tabarus mereka itu, artinya apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya. Keluar daripada rumahnya. Keluar rumah. Tabarus. Banyak orang perempuan tabarus banyak. Banyak yang kerja pejabat. Kerja kilang. Wangi-wangi, lawa-lawa, cantik-cantik. Muhasabah bini siapa? Muhasabah. Tapi kalau bini lawa-lawa, ingat. Firdaus, Murtada, Abang Zaki. Ingat. Bini kau, kena keluar lawa-lawa, kau kena beritahu. Ayang pakai lawa-lawa ni buat apa? Ayang pakai kincu-kincu ni untuk siapa cuba cakap? Wani. Mampus kena tombok.